or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Wiwin Gokil. Dan hari ini saya baru saja kedatangan sebuah Dexbook. Tapi ini bukan Dexbook dari pesawat JT610 ya. Ini Dexbook dari Shopee yang akan kita unboxing hari ini. Apa isinya? Let's go. Kita buka dari sini. Lumayan lakbannya lumayan banyak. Agak sedikit. Nice. Oke, nice. Kita dapatkan di sini isi textbooknya itu satu kardus. Nampaknya ada kardus lagi. Jadi di sini kelihatan satu kardus lagi ya. Double kardus, bagus sih packingnya seperti ini yang saya suka. Jadi amankan, waduh penyok, tapi nggak apa-apa lah ya, semoga cuma kardusnya doang yang penyok. Saya pengen muncang satu, tampaknya ini nggak bisa dikuncang, ini nggak bisa dibuka ya. Nice, kita dapat nota. Kasir, buset dah ini dari mana ya? Surinichon Surabaya, ini barang dari Surabaya ya. Apa yang saya beli? No. Sepertinya sudah terlihat ya. Apa yang saya beli? Tapi kurang kalian. Nice, ini yang saya beli. Aduh, kalian beli. Yang saya beli adalah webcam tipe C270HD. Ini perlengkapan buat main game saya. Atas tadi terbuka, bawah. Oh, jadi ini udah dibuka, kemungkinan sudah diuji dan layak kirim. Jadi bagus. Saya nggak perlu. Retur, saya paling males namanya retur, kelamaan prosesnya, biaya kirim juga ya. No, what, no, kawan. Anjay. Otak segede ini kosong, isinya dibalik sini. Apa fungsinya ini kotak? Jadi kotaknya seperti ini kosong. Apa fungsinya? Ini yang saya beli dan kita dapat satu, dua. Ada kitab-kitab yang tidak bisa dibaca oleh saya karena bahasa Cina. Nice. Dan ada petunjuk pemakaian. Ini colokin ke komputer. Ada. Ada yang harus di-download di. Ada software yang harus di-download di Logitech. Ini nice ya. Ini merknya Logitech. Lanjut ini satu sampai mana ini. No what. Kemana kok? Lanjut kita buka lagi. Ini terlalu ribet kardusnya. Mungkin untuk memahalkan harga jadi dia harus banyak kardus yang dilipat-lipat ya, lipat ke kanan, ke kiri dan ke kemari. Nah ini pasti sudah dibuka jadi otomatis sudah dicoba ya, jadi aman. Kita nggak perlu retur-retur. Suka. Ini cengkramannya ini lengket nggak ya kira-kira ya, pokoknya gini doang. Jadi ini webcamnya ya dari Logitech dan harganya ini di kisaran di bawah 300, sekitar 280-an ya. Ya anggap saja 300.000 ya untuk ongkos kirim dan segala macam. Kita copot. Wah. Ngecap logonya Logitech. Di luar hujan,
dan ini lumayan berat ya, saya rasa lumayan bagus. Jadi cuman itu yang kita dapatkan, dan kita nggak dapat drivernya, otomatis kita harus download. Oke, mungkin cukup sekian unboxing kita kali hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk link pembeliannya nanti saya taruh di bawah deskripsi video ini. Thank you.